Sama juga, katalah kita nak marah ke penganut agama lain, isu-isu tertentu berlaku sepanjang minggu ini. Jadi kita nak maki dia punya tempat semayang, patung-patung dia, nengok perut, nengok, tak boleh, tak boleh. Itu agama kita tidak mengajarkan. Bezalah Nabi kita ni, dia membawa rahmat, kasih sayang. Walaupun bunyinya macam mengalah, tetapi itulah menyebabkan kejayaan agama. Tuan-tuan sekalian, orang dulu pernah tanya, kita boleh doakan kepada orang bukan Islam? Apa punya soalan kau tanya ni? Ada orang tanya. Katalah Pulau Pinang banjir, contoh Pulau Pinang bukan Melayu, bukan Islam, boleh tak kita doakan kesejahteraan untuk rakyat Pulau Pinang? Apa masalah kau ni? Kau duduk Malaysia kan? Dalam agama kita dibenarkan mendoakan kepada orang bukan Islam. Punya baiknya orang Islam ni, baik sangat, dibenarkan. Apa dalil-dalilnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah cerita, Nabi benarkan kita doakan kepada orang Islam, orang bukan Islam dapat hidayat. Maaf saya bertanya, berapa orang di kalangan tuan-tuan malam ni pernah doakan kepada orang bukan Islam dapat hidayat? Berapa orang? Saya ingat kawan kita pun kita tak pernah doa dapat hidayat lah. Padahal kita kerja dengan toke kita berapa lama, tak pernah sekali, ya Allah, kau berilah toke aku ni baik sangat, ya Allah, bagi pinjam duit, bagi semua, bagi bonus macam-macam, baguslah dia, ya Allah. Family day pun buat, staff semua bagus, dia ni baguslah toke ni, ya Allah, kau bagilah dia masuk Islam sekali, wahai Allah. Saya ingat tak ada lah di kalangan kita. Agama kita mengajarkan, dibenarkan kita doa kawan-kawan kita non-Muslim dapat hidayat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada satu ketika satu puak At-Tufail, Qudimat Tufail wa ashabahu faqalu ya Rasulullah, inna Dausan qad kafarat wa abad, fad'ullah alaiha, faqila halakat Dausun. Kata Nabi, satu hari satu kumpulan At-Tufail datang berjumpa dengan Nabi. Mereka mengadu, ya Rasul, kami ni baru balik berdakwah kepada puak-puak kabilah Daus. Dia Daus ni dia asal daripada daerah Tihamah. Kalau sekarang ni Yanbu, Jeddah, Kunfudah, itu Tihamah dulu. Mana kalau tuan-tuan sampai di Jeddah, itu puak Daus dulu tu, kalau Jeddah tu. Jadi sahabat ni dari Madinah pergi ke Jeddah lah kalau bahasa kita. Balik mengadu kepada Nabi, ya Rasul, puak-puak Daus kuang hajar, ya Rasul, kami ajar tentang Islam, dia tak terima, dia tolaknya ajaran kami ni. Dia suruh balik macam-macam. Ya Rasul, kau tolong doakan sikit bagi dia orang tonggang terbalik, ya Rasul. Biar terbalik kampung dia, padan muka, kena kemarau ke banjir ke, padan muka. Ada pula yang menyampuk, halakat Dausun. Halakat ni minta maaf, bahasa Arab kalau terjemah kasar, apa artinya? Pergi mampuslah sama Daus. Sampai begitu, halakat, kasih mati lah. Ha, itu macam Nabi layan atau tidak permintaan sahabat? Tidak. Nabi angkat tangan berdoa, Allahumma hdi Dausan wa a'ti bihim, ya Allah, berilah taufik hidayat kepada puak-puak kabilah Daus, gerakkan hati mereka datang berjumpa aku, ya Allah. Allah gerakkan. Hadis Bukhari Muslim. Akhirnya mereka masuk Islam. Dan sampai sekarang nenek moyang dia, sampai sekarang cucu cicit dia adalah di Jeddah tu, sampai sekarang elok. Sebab itu doakanlah tuan-tuan. Tadi saya sebut Bill Gates, kekayaannya 79 bilion US dollar. Tuan-tuan bayangkanlah kalau kita doakan Bill Gates ni kekayaan, apakah akan untung kita? Kita untuk doakan dia masuk Islam, untung tak orang Islam? Untung. Tak payah doakan Bill Gates lah, kita doakan orang paling kaya di Malaysia pun cukup dah.